uang uang pecahan 1.000 rupiah. Oke, sekarang kita mau membuktikan bahwa ini uang ada lafadznya apabila kita diberikan cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini uang milik saya, tapi saya juga nggak tahu ini asalnya dari mana. Yang jelas ini juga emangnya uang Indonesia, pecahan uang ini ya 1.000 rupiah. Tapi ini di dalam uang ini mempunyai keunikan dan keajaiban. Katanya, kononnya ini uang bisa ngelempit sendiri apabila kita pegang. Tapi sekarang kita kepengen membuktikan. Ya mungkin Anda semua juga belum yakin, dan saya juga sebenarnya bukan main ya ini kita buktiin aja lah, pokoknya kita buktiin, takutnya saya ngarang-ngarang ya. Oke guys, sekarang kita perkenalkan dulu uang-uangnya semua yang ada di sini. Ya ini juga sama uang, tapi nggak tahu ini kata-kata ada kalimat ya Arab yang gitu, nggak tahu ya ini tahu. Oh, apa nggak tahu saya juga. Oke guys, sekarang kita mau buktiin keajaiban dan keunikan uang ini. Oke, sekarang kita mau membuktikan bahwa ini uang ada lafadznya apabila kita diberikan cahaya. Mungkin pemirsa melihat sendiri. Di sini ada. Kelihatan kan? Kun fayakun, ini kata kalimat. Kun fayakun dan Allah, tulisan Allah, Allah, Allah. Apabila kita tidak memberikan cahaya penerangan, dia nggak kelihatan begini. Apabila kita kasih cahaya, ya, baru timbul dia cahaya. Apa kata-katanya? Oke. Oke, sekarang kemudian kita tes keajaiban uang yang ada kata-kata kalimat Arabnya ini. Di sini terlihat transparan, uang ini transparan. Tapi kita juga pengen membuktikan juga apabila ada di telapak tangan kita dia bisa melengkung sendiri. Oke guys, sekarang kita buktikan saja dan bagaimana reaksinya uang ini. Oke. Dengan mata terbuka. Oke, dia sudah memberikan reaksinya. Semakin lama dia semakin melengkung. Semakin lambat semakin bergerak. Perhatikan semua. Ya. Oke. Semakin naik, dia semakin naik, dia semakin melengkung. Perhatikan dengan cara buka. Oke. Dia masih membuktikan reaksinya. Oke. Kan malah kok gini.
angin. Itu yang tadi ada pendapatnya ya. Oke guys, sekarang yang satu sudah kita buktikan keunikan dan keajaiban uang peninggalan Bung Karno. Sekarang kita mau buktikan uang yang satunya ini, yang pecahan Rp5.000, dia bisa ada kata-kata Arabnya juga. Tapi kalau dilihat dengan kasat mata dia gini nggak kelihatan. Oke. Nah, setelah kita kasih cahaya penerangan, nah di sini baru dia menonjol kata-kata kalimat Allah dan kun fayakun. Dan selain itu juga dia bisa ada keunikan juga, sama seperti yang ini, yang tadi. Dan di sini pecahan bukan hanya Rp1.000, ya ada yang Rp5.000 juga. Ya Rp5.000 di Rp1.000. Nggak tahu ini pengeluaran tahun berapa, yang mungkin ya tahun 19, ya mungkin pemirsa tahu tahun 1964, ya. Ya guys, tahu semua, mungkin ini enggak bukan rekayasa. Sekarang kita buktikan keajaiban dia juga seperti yang uang lain. Oke. Kita lihat uang lembut di diri kita ya. Gimana perasaan? Bingung juga sih Pak, saya juga. Soalnya baru-baru ini ngeliat. Soalnya dari dari kami saya lihat itu enggak bisa apa-apa, ya Pak. Contohnya inilah. Itu gua nih. Ini enggak ada, kalau itu kok yang melekuk, tapi enggak belajar lah, dia minat tapi itu tenang enggak waktu itu duit, maksudnya udah ngerasain kan duitnya kayak seperti itu belum, mungkin kakek-kakek yang sayang sebelum lama ya. Kalau saya kan anak milenium gitu. Oh iya, 2019 ke atas lah, baru kemarin sore saya buka. Iya. Terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe di channelnya Abang Hadi Video Shooting. Siap. Terima kasih ya. Iya. Coba selamat dulu biar enggak selek. Oke guys, apabila pemirsa atau yang menonton dan menyaksikan uang ini yang tahu sejarahnya, ya mungkin sebagian ada yang tahu, walaupun ada yang nggak tahu, mungkin ada yang tahu. Jangan lupa komen dan subscribe ya, di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke? Okay?